tahu ya itu ngecek CCTV setelah itu. Jadi udah laporan mas? Sudah laporan di Polsek Genduk. Itu berapa orang mas? Dirit mas? Pelakunya dua orang, diboncengnya satu motor. Itu emang gak dikunci stang atau gimana? Gak dikunci stang, kan posisinya kuncinya agak rusak gitu. Seret. Apa laporan curanmor di Genduk sendiri seperti apa? Jadi kemarin piket reskrim dan dipimpin kanit reskrim langsung cek TKP yang di Kuaron. Ini memang kejadiannya ada di pemukiman yang lumayan padat. Jadi kami sedang mencari ciri-ciri pelaku. Jadi saksi-saksi kita interogasi sementara dan mudah-mudahan ada petunjuk. Karena memang kita antisipasi jangan sampai hal serupa terjadi di wilayah Genduk.